Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman bunganya jelek Ini jelek Penyebabnya biasanya terjadi karena kelebihan K Kalium ya Jadi saking takutnya bunga rontok Kasih kalium terus Pupuk K kan untuk memperkuat apa Bunga dan buah Nah hasilnya seperti ini teman-teman Mungkin teman-teman pernah ngalami seperti ini Akhirnya sininya hitam, walaupun udah mentol-mentol nih kan, karena kayaknya banyak mentol-mentol kan, hitam sampai sininya berjamur. Ini untuk sarang kutu dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman. Jadi penanganannya seperti ini teman-teman. Kita rela ndak rela, harus rela, dibuang. Jadi kita sisakan seperti ini teman-teman. Nah ini tengahnya dibuang, jadi ini memanjang. Stop penggunaan pupuk kadulu. Nah ini kalau pupuk N nanti malah terubus teman-teman Nah ini jadi caranya kita relakan ya Ini tumpukan bunga-bunga seperti ini Kita harus buang ciptakan kondisi bersih di sini Biar nanti ndak bunganya ndak hitam Pumpung belum telat nih Nah ini nah, ini sangat eh, Mas pegang kamera Mas Fokus ke sini Mas ya Nah ini teman-teman bisa buang daunnya dulu, biar lebih enak, ya. Teman-teman, lihatnya, nah, nah, seperti ini, ya. Masukkan jari, cara ekstrim, ya. Ini jangan sampai terjadi apa namanya di sini, apa nah, ini. Ini bunganya tidak memanjang karena terlalu banyak. Kaliumnya ya, jadi kalau mau mupuk ya tetap berimbang, ada N-nya sedikit, gitu kan, teman-teman. Makanya, eh, antara pupuk itu saya untuk pemicu ada KNO3 merahnya yang mengandung N-15, K15 Ultra pakai, kemudian untuk pemupuknya tetap ada Ultra kan, dia ngandung N juga jangan pakai KCL gitu kan murni sering lagi nah ini kan mumpung belum telat teman-teman masih apa masih ini ini masih hijau masih bagus nah ini kalau dibiarkan juga jelek teman-teman buahnya apa namanya ya mengkerdil tumpuk di sini juga jelek jadi kita apa namanya penjarangan nih nanti insya Allah penjarangan waktu satu minggu ini sudah agak melebar sedikit Walaupun tidak banyak, tetapi ada rongga untuk buah tidak nempel buah. Nah ini pakai gunting ya teman-teman ya. Ini biar cepat. Nah, jadi dikasih rongga biar jamurnya juga tidak awet di sini. Nah sebagian dikurangi, eh, sebagian disisakan. Nah yang penting, jangan eman ya, yang penting jangan eman dulu. Kita sisakan tetap ada sisanya nanti bunganya, ya. Nah, kita cuma menciptakan anu aja, apa namanya eh, rongga di sini nih, dibuang aja nih. Ini, nah, mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini karena nafsu dipupuk terus. Takut bunganya rontok ya, kasih pupuk bunga, KCL, KNO3 putih, MKP terlalu banyak seperti ini teman-teman. Nah. nah, ini yang biar ada rongganya, dibuang ya. Daripada tidak jadi semua, teman-teman mending kayak gini, masih ada harapan. E, jadi satu dua kan lumayan. Namanya senengan itu kan beda ya Nah Ini kita taruh ujungnya Nah juga ini kan tidak kena sinar matahari sehingga hijau ini teman-teman Nah Nah jadi di jarak ya teman-teman ya Antara bunga dan bunga Jangan sampai berdempelan Padahal udah mentol-mentol semua ini telat, telat ini karena saya kan eh, sebenarnya mau buat konten sejak kemarin, cuman ada kesibukan lomba ya. Nah itu kita apa namanya nguploadin sama buat tanmil peserta-peserta yang tanmilnya dipasrahkan ke kami sehingga agak agak apa namanya telat buat videonya sebenarnya ini ditangani sejak awal lebih bagus teman-teman sejak bunganya ini belum mekar Nih agak lambat, tapi semoga teman-teman. Ah ini ini nempel, mending ini dibuang yang besar ini teman-teman. Ndak -teman, apa-apa. Nah ini jangan saling nempel ya. Nih, ini padahal udah mentol-mentol teman-teman. Nah cukup kayak gini. Nanti teman-teman tinggal nyemprot fungisida dulu, ya kan? ini sudah nanti kan selang tiga hari sampai satu minggu ininya membesar ininya jadi merah teman-teman ini hijau mas ya kelihatan mas ya kamera ya hijau nanti kena sinar matahari dia efeknya merah merah nah itu setelah ini teman-teman bisa rutin apa setelah mekar ini udah mentol-mentol kayak gini fungisida dulu kemudian insek ya ini ini yang udah agak anu udah agak jarang nih Nah, ini daunnya sekalian. Nah, jangan sampai nunggu hitam, ya kan? Gara-gara eman, kemudian hitam berjamur. Oh, itu udah repot, teman-teman. Udah batangnya hitam, waduh, itu mendingan sulit untuk menanganinya. Tetap cacat, cacat bunganya, maksudnya. Nah udah terima kasih seperti ini ya kurang lebih ya nah nah ini jadi kita ciptakan lingkungan yang bersih di sini ini, ini. sehingga udara dan cahaya masuk insya Allah nanti ini kuat teman-teman jadi bunga jadi buah bunganya nah ini yang kita nanti akan nah kalau yang seperti ini nah ini ini lebih enak sebenarnya ikan belum mekar teman-teman nah ini nah ini paling enak seperti ini begitu gejala ini terjadi langsung teman-teman kurangi aja beberapa apa namanya bunga biar nggak nempel ya yang penting nggak nempel karena ini bunganya pendek ya nah ini jadi nanti teman-teman malah lebih selamat kalau yang masih dini seperti ini nutrisinya juga kan masih belum ke apa banyak kepake jadi nanti dia Uh, modotnya bunga itu akan lebih cepat ketimbang yang tadi. Nah, ini walaupun tampak lebih kecil, nanti dia akan apa uh, balap balap yang ini teman-teman. Nih. Oke, okay, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Hati-hati pemakaian pupuk, jangan sampai overdosis. Sewajarnya saja. Pemakaian secara bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.